Stefano Sensi siap perjuangkan tempatnya di Inter pada musim depan. Stefano Sensi ingin bertahan di Inter Milan dan siap bekerja keras meyakinkan pelatih Simone Inzaghi demi mendapat tempat di skuad inti pada musim depan meskipun manajemen klub berencana untuk melepasnya. Sebagaimana dilansir Gazzetta It, bahwa pemain berusia 26 tahun itu yakin jika dirinya akan mampu memberi kontribusi seperti awal-awal kedatangannya di Inter. Sensi menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman bersama Blue Cerciati, di mana ia menemukan menit bermain yang lebih teratur. Kondisi kebugarannya pun semakin membaik, di mana ia hanya absen sebanyak 3 pertandingan selama berseragam LASAM. Pemain berusia 26 tahun itu sebenarnya bisa menjadi bagian dari rotasi di lini tengah Inter musim depan, bersama Roberto Gagliardini dan Lucien Agoume, yang juga kembali dari masa peminjaman pada musim panas ini. Namun, Nerazzurri juga siap mendengarkan tawaran untuk Sensi, sehingga ia juga bisa dijual di musim panas ini. Inter Milan berharap bisa menjualnya secara langsung seharga 15-20 juta euro, namun tidak menutup peluang untuk menyepakati formula pinjaman berbayar disertai dengan kewajiban pembelian secara permanen. Tak akan ada lagi pertemuan, Perisic putuskan masa depannya. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa tidak akan ada lagi pertemuan untuk membahas pembaruan kontrak Perisic, dan pemain berusia 33 tahun itu segera memutuskan apakah akan bertahan di Giuseppe Meazza atau hengkang dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2022. Di sisi lain, Perisic juga telah mendapat tawaran yang lebih menarik dari klub-klub Liga Premier dan La Liga. Oleh karena itu, sang pemain pun segera menentukan sikapnya apakah memperpanjang kontraknya dengan Inter atau menerima tawaran dari klub lain. Perisic merupakan salah satu pemain yang menampilkan performa luar biasa sejauh musim ini di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi, dan Inter pun berharap bisa terus bekerja sama dengan pemain berusia 33 tahun tersebut. Telah capai kesepakatan dengan Inter, Mkhitaryan segera lakukan tes medis. Inter Milan tinggal selangkah lagi mengamankan jasa Henrikh Mkhitaryan dengan status bebas transfer dari AS Roma, menyusul dengan pemberitaan bahwa sang gelandang telah sepakat bergabung dengan Nerazzurri dan diperkirakan akan segera melakukan tes medis. Hal ini diklaim oleh Corriere dello Sport, bahwa pemain internasional Armenia itu telah membuat keputusan untuk menolak perpanjangan kontraknya dengan AS Roma. Dia pun lebih memilih untuk menyeberang ke Inter karena dapat bermain di Liga Champions musim depan. Pemain berusia 33 tahun itu membutuhkan waktu lama untuk menanggapi tawaran perpanjangan kontrak dari Giallorossi yang memicu spekulasi kepindahannya ke Inter. Nerazzurri menyodorinya tawaran kontrak berdurasi 2 musim senilai 3,5 juta euro bersih per musim. Sang pemain diyakini bakal menjalani tes medis bersama Inter dalam waktu dekat. Mkhitaryan sangat diperlukan untuk rotasi di lini tengah tim Simone Inzaghi pada musim depan, yang kemungkinan Hakan Calhanoglu mendapat waktu istirahat lebih banyak. Dia juga bisa menambah opsi serangan Inter. Henrikh Mkhitaryan baru saja memenangkan trofi Eropa Conference League bersama AS Roma di bawah asuhan Jose Mourinho. Bastoni dibidik 3 klub raksasa Inggris, Inter pasang harga 70 juta euro. Performa impresif Alessandro Bastoni selama berseragam Inter Milan membuat beberapa klub top Eropa tertarik untuk mengamankan servisnya, dengan tim berjuluk Nerazzurri itu tak menutup kemungkinan untuk menjualnya jika datang tawaran menarik. Inter Santer dikabarkan bakal menjual salah satu pemain kuncinya di bursa transfer musim panas 2022 ini. Akan tetapi belum ditetapkan siapa pemain yang akan dijual untuk menyeimbangkan keuangan klub. Awalnya Lautaro Martinez disebut-sebut menjadi pemain yang berpotensi dijual untuk menghasilkan banyak uang. Akan tetapi sekarang Corriere dello Sport menilai, pemain yang paling mungkin dijual Inter adalah Alessandro Bastoni yang nilai jualnya bisa memenuhi bahkan melampaui target laba bersih yang diinginkan Nerazzurri di musim panas ini. Selain itu, Bastoni juga memiliki peminat yang cukup banyak dari Liga Premier Inggris, terutama Manchester United, Manchester City, dan Tottenham Hotspur.
Spurs tampaknya menjadi yang terdepan dalam persaingan, di mana manajer mereka, Antonio Conte, telah mengenal Bastoni dengan sangat baik karena keduanya pernah bekerja sama selama 2 musim di Inter. Bernardeschi lebih tertarik pindah ke Inter. Federico Bernardeschi dipastikan meninggalkan Juventus pada akhir musim ini dengan status bebas transfer karena tak ada kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Bianconeri. Kontraknya di klub Turin itu akan habis pada 30 Juni 2022 ini dan dia telah diberitahu oleh Juve bahwa dirinya tak lagi menjadi bagian dari proyek klub pada musim depan. Dari beberapa klub yang tertarik untuk mengontraknya di musim panas ini, pemain berusia 28 tahun itu kabarnya lebih tertarik pindah ke Inter. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, bahwa Federico Bernardeschi sedang mencari klub baru dan lebih tertarik bergabung dengan Inter atau Milan meskipun Napoli menjadi tujuan yang paling realistis baginya. Napoli merupakan tim yang paling serius mengejar tanda tangan sang pemain, yang ingin bertahan di Italia dan bermain di Liga Champions. Selama memperkuat Juve, Bernardeschi lebih sering bermain sebagai bek sayap kanan, padahal sebelumnya ketika masih berseragam Fiorentina dia lebih banyak bermain di sisi kiri. Demi Inter, Skriniar tolak tawaran menggiurkan dari klub lain. Pemain bertahan Milan Skriniar mengabaikan tawaran menggiurkan dari klub lain karena dia hanya ingin terus bermain di Inter Milan. Sebagaimana dilansir La Gazzetta dello Sport, bahwa bek internasional Slovakia itu siap menandatangani kontrak barunya dengan Inter Milan karena kontraknya hanya tersisa 1 musim lagi. Kontraknya di Giuseppe Meazza akan berakhir pada tahun 2023, dan dia diperkirakan akan segera menandatangani kontrak baru di Inter, yang membuatnya terikat dengan klub hingga 2027 dengan kenaikan gaji menjadi 4,5 juta euro per musim. Sang pemain sendiri sudah berkomitmen untuk bertahan di Giuseppe Meazza dan tidak akan berminat untuk hengkang meski ada peluang meraup uang yang lebih besar dari klub-klub top Eropa. Sebelumnya Skriniar telah mengkonfirmasi keinginannya untuk bertahan lebih lama di Inter. Josko Kvardiol siap bermain di level tertinggi, Inter klub fantastis. Agen dari bek RB Leipzig, Josko Kvardiol menyebut bahwa Inter Milan adalah klub yang fantastis dan juga tidak ragu mengatakan jika kliennya itu sudah siap bermain di level tertinggi. Inter nampaknya menemukan target baru dalam diri Josko Kvardiol untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada musim depan. Dalam sebuah wawancara dengan FC Internews, sang agen, Marjan Sisik membahas masa depan bek tengah asal Kroasia berusia 20 tahun itu, tetapi menolak untuk memberikan terlalu banyak informasi tentang kemana sang pemain kemungkinan akan berlabuh pada musim depan. Dia memang mengaku belum mengadakan pertemuan dengan perwakilan Inter, tetapi dia tampaknya sedang memikirkan dan perkembangan Nerazzurri. Inter adalah klub yang fantastis, kelas dunia, tetapi saya belum bertemu dengan mereka, ujar sang agen, Marjan Sisik. Pertemuan beberapa hari lagi untuk mengamankan kepindahan Gleison Bremer. Dengan mengamankan kesepakatan untuk Gleison Bremer, Inter kemungkinan akan menerima tawaran yang cukup besar untuk bek Italia Alessandro Bastoni dari tim Liga Premier seperti Manchester United dan Manchester City. Belum jelas apakah Inter akan memasukkan pemain sebagai bagian dari tawaran mereka untuk Gleison Bremer. Kemungkinan akan tergantung pada apakah Presiden Torino Urbano Cairo bersedia menerima sekitar 25 juta euro atau apakah dia akan bersikeras 4045 juta. Kemudian Andrea Pinamonti bisa digunakan sebagai Makweig.